Kami keluarga besar daripada mempelai wanita mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh bapak ibu, seluruh tamu undangan yang telah berantisipasi dari siang tadi menghadiri memeriahkan pada malam ini. Tepatlah waktunya, saatnya kita menyaksikan ijab kabul anak kami Nuraini dan bersama dengan anak kami Solihin dari desa Jati Belari. Hari ini Minggu malam Senin tanggal 22 bulan 8 tahun 2020 adalah malam pernikahan seorang wanita yang bernama Nuraini binti Samani almarhum dengan seorang pria yang bernama Solihin bin Japri dari desa Jati Belari. Adapun susun acara pertama, satu, penanyaan wali terhadap calon istri, redo tidaknya ianya dinikahkan dengan calon suami yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu saksi satu saudara kita yaitu Agani selaku Bilal Masjid Nurul Jalal Dusun Tanjung Paruh. Dua, saksi dua itu Pak Amir selaku Imam Masjid Nurul Istiqomah RT 01 Dusun Tanjung Paruh Desa Lepengrosah, peserta mas kawin, tamu atau kontan dan berupa apa? Nuraini, saya langgar dikahkan dengan Solihin ini. Dibawa kau pernikahkan dengan Solihin. Berapa mas kawin? 100.000. Kontan. Dan Revo dengan mas kawinnya Rp100.000 dibayar kontan. Kawinnya mas kawinnya. Boleh kok, mas ojo yang kedua. La ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Aku terima nikahnya dan mas kawin yang bersama. Oke, Pak? Oke. Aku moto wali kudu mendi kok. Ya. Solihin. Aku nikahkan engkau dengan kandungku yang bernama Nuraini binti Samani dengan mas kawin berupa uang senilai Rp1.000 dibayar kontan. Saya terima nikahnya dengan mas kawin sebanyak yang tersebut. Tergantung saksi dah lagi. Cuma ada saksi, Pak. Kalau satu saksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah angkat nikah Solihin, saya Solihin bin Jafri menyanyi dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pegawai istri saya bernama Nuraini bin Samani binti Samani dengan baik. Musyawarah bimaruf menurut ajaran syarat Islam. Selanjutnya saya membaca singkat taklid atas istri saya sebagai berikut. Suatu waktu saya meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, dua atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, tiga atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya, empat atau saya membiarkan tidak memperdulikan istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak rida dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar 10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, maka jatuh talak saya satu kepadanya.
kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwat itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam SIKI, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial. Buku madrasah tanggal 23 Agustus 2020. Sorry.
Salam.